Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita? Kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Sedikit mengalah kasih, pertengkaran ini tak mungkin ada selamanya. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku masih ditemenin sama Raya Riampat. Apa kabar kalian semuanya? Para subrekan aku dimanapun kalian berada. Aku harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terus sekali buat anda yang ada di Indonesia, Arab Saudi, yes. Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapura, Malaysia, Indonesia. Betul. Mana lagi? Amerika. Yes. Pokoknya semuanya para subscriber channel Idol Fikri. Yes. Ya pasti aku berharap kalian semuanya yang lagi nonton video ini tanpa kekurangan satu apapun, sehat lahir batin, amin, bahagia dunia akhirat. Yes, tahun baru, semangat baru, ya yes, kan? Yes. Dan rezekinya lebih baru lagi. Amin, ya rabbal alamin. Kali ini aku sama Raiga kembali lagi kita ke Sulawesi Selatan, yuk. Yes, pokoknya Sulawesi Selatan selalu mengeluarkan jebolan-jebolan artis-artis baru yang bertalenta gitu ya kan. Seperti yang satu ini yang tengah viral dengan talentanya yang luar biasa. Ya. Siapa lagi kalau bukan Reza Ardila? Kali ini dia nyanyi lagi di channelnya yes. Napa UHA. Aduh, thank you banget dengan Napa UHA. Best. Ini masih hangat banget nih, masih hangat banget di videonya paling baru gitu ya kan. Yes. Reza nyanyi lagu Egois. Nah. Oh, lagu ibu muda nih kayaknya. Yes, bener banget nih. Baru aja Lesti ngelahirin anak kan, jadi ibu muda. Sekarang lagunya dinyanyiin sama artis muda. Yes, lagi. Bener banget. Ini lagu kan Lesti banget Lesti gitu. Banget. Apakah Reza bisa menyanyikan jadi Reza atau jadi siapa? Enggak tahu kita. Iya, enggak tahu nih. Ya, kita tontonin aja kalau gitu. Reza nyanyiin lagu Egois. Jangan buru-buru. Kenapa? Anda-anda yang belum memencet tombol merah subreknya, ayo dipencet. Ayo Ki. Cepat. Mari Ki. Gue kan lupa bahasa sana, sumpah gue. Aku sih belum pernah. Yuk ke Sulawesi Selatan nih, pengen makan. Coto, makan koron, jadi makanan ya. Sebelum kita jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, beneran kita jalan-jalan aja dulu ke suaranya Reza. Yo, Reza nyanyi lagu Egois. Kali ini diiringin langsung ya musiknya ya. Gak karaoke. Kayak lagu slow rock gitu ya. Kayak lagu banget. aduh ini sumpah harusnya tak begini. Tegas gitu banget. Dan feel-nya kalian bisa dengarkan ini dari awal harusnya tak begini. Itu tuh benar-benar kayak di Cardilla banget sih. Benar. Seresa, guys. Yes. Cakep. Oh, serak banget. Ini jadi nggak ada rasa Lestinya sama sekali ya nggak sih, jadi lagunya Reza gitu kedengerannya dan tarikannya nggak dangdut. Nah, tarikannya tadi kita bilang ini tarikannya slow rock banget tarikannya. Ya ada apakah bahkan dibikin
pop apa gimana nih? Soalnya nggak ada abal-abal ngedangdut nih. Karena nggak apa-apa sih, tadi memang musiknya juga nggak ngebawa ke dangdut. Iya, benar-benar. Gitu. Benar. Bebas kita mau nyanyi seperti apa gitu. Tinggi banget nih. Asik musiknya. Tunggu. Musiknya memang enak banget sih. Ini dibikin piano doang gitu. Iya, iya, iya. Musiknya enak banget. Dan lima lagi jeng 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 jeng. Iya. Oh. Enak banget sumpah. Oh my gosh, oh my gosh, enak banget. Oh, emang Reza nih nyanyinya sesuai sama kebutuhan musik ya, pintar banget. Sumpah, ini dibikinnya grande gitu, kayak orkestra. Tadi mikirnya, kan memang awalnya musiknya gitu kan. Ternyata sampai ke belakang nih, sampai ref nih, memang aransemennya seperti itu, dan nyanyinya tepat banget kita bilangin. Dan suara tingginya Reza enak banget. Enak banget suara tingginya. Mampus. Oh my gosh. Oh my gosh. Lamanya. Ini pemain musik siapa aja? Pemain musiknya oke banget, banget sumpah om, keren om, banget sumpah. Om, sumpah keren banget. Apa namanya? Terus Reza ini rasanya kan dari rap mengapa tak mencoba jujur pada hati ya, pas kita tadi, pas gitu. Musik yang dilembutin, Reza itu ikut lembut gitu, nggak ikut kencang juga. Duh, ikut cakep. Musiknya lembut. Ais gila. Om, cakep om, keren, keren, beneran asli. Oh, oh my gosh. Ini benar-benar orkestra banget dibikinnya ya. Gue suka sama pemusiknya. Jadi apa? Benar-benar apa? Aransemennya tuh dibedain banget. Iya, gitu. iya. Kan kita tahu biasanya Reza kan nyanyi karaoke ya. Karaoke, ya. Benar. Nah kali ini tuh diiringi gitu dengan musik langsung. Oh my gosh, enak banget sering kitanya. Oh my gosh. Cakep. Gue sampe merinding loh tadi. Cakep, beneran. Cakep, merinding. Apa namanya, karena feel-nya dia, nyanyiinnya tuh benar-benar dinamikanya dimainin gitu. Sama rasa dari pemain musiknya, kalian lihat deh. Body language pemain musik dan aku, gesturnya tuh pas kenceng, bang, 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 pas lembut. Jadi Reza juga ikut, kebawa gitu. Banget. Dua-duanya tuh saling klop, saling ngisi banget. Gila ini mah parah sih. Kasih applause setinggi-tingginya buat Reza di sini. Aduh, nggak kebayang ya kalau benar-benar on stage. Ini mah, ini mah kelas DA Asia sih. Ini kelas DA Asia ya kalau kita bandingin ini ya kontes ya. DA Asia banget sih aransemennya, cara Reza nyanyinya. Yes. Nada nada tinggi, lengkingan-lengkingan Reza enak banget. Yes, sumpah. Nada nadanya enak banget. Sumpah. Rasanya juga ada gitu. Gila. Gak asal nyanyi ini. Mm-mm.
Gila, gue sampai tegang loh badannya, sampai kayak gini nih badan gue, saking tegang ngeliat ini. Jadi kayak seriosa gitu ya. Sumpah kayak di DA nyanyi lagu Saiful Jamil tuh tipenya tuh kayak gue. Iya. Secintaku sama. Iya, apa musik-musik kayak gitu. Oh, lihat silakan di channelnya. Itu ada kayak gitu kan. Kayak itu iya apa jenisnya? Iya. Tipe-tipe kayak gitu musiknya. Bikin kita tuh langsung ice. Gila ini, tapi bener Rezanya diberi kesempatan banget buat eksplor suaranya. Bener banget. Dan tahu banget kalau Reza ini nyanyinya tuh slow rock kan. Ininya. Suaranya tuh nice banget kalau nyanyi lagu slow rock. Betul. Dikasih aransemen seperti ini dimakan banget sama Reza di sini. Cakep. Masih sedikit tadi ya, nggak apa-apa. Ini kalau tadi improvnya ada meleset sedikit, nggak masalah sih, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, kalau menurut aku sih ini masih spontan, iya. Uhuy, gitu ya kan? Gimana kalau udah bener-bener dikonsepin, latihan, jadi kayak baru mulik lagu gitu. Nah, kan? Ini kalau udah semen, gitu ya. Kayak gitu. Ovation gue standing. Kalau gue berdiri soalnya nggak kelihatan nih. Iya. Hilang nih, kita abis nih. Gue standing ovation gue. Reza sama pemusiknya keren banget. Best banget. It's really amazing, yeah, guys. Iya, benar. Jadi kalau dikasih konsep begini, harusnya tuh di panggung besar dengan benar-benar orkestra gitu. Jadi aku tuh ngerasa, tunggu. Jadi aku tuh ngerasa ini tuh kayak Erwin Gutawa, konser tiga diva biasanya kan aja bawa itu Krisdayanti, misalnya Didi DJ, Putih. Bener-bener nih konsepnya mahal, gede gitu ya kan. Bener-bener. Dan aku salutnya kenapa Reza ini bisa membawainnya gitu ya nggak sih? Nyanyinya tuh pas sama porsi musiknya gitu ya. Tadi kan kita mikir masih awal ya. Memang musiknya seperti itu, aransemennya oke, ujungnya pasti ada dangdut lah sedikit, masuk rap, dangdut gitu kan. Ternyata kita bilang tadi dari awal, wah Reza nyanyinya dari awal nih udah slow rock kayak banget slow rock nih gitu, gak ada dangdut-dangdutnya gitu, kayak nge-pop gitu kan. Ternyata memang aransemennya meminta dia menyanyi seperti itu, sampai ke ujung-ujung lagu. Dan yang pasti lengkingannya Reza gila. Dan sih. Dan di sini yang biasanya kita tahu Reza nyanyi nggak terlalu banyak improv, di sini benar-benar improv gitu ya. Banyak improv dari Reza gitu kan, ada cengkok-cengkok manja, teriakan-teriakan manja. Nah, tetap keluar, tetap dikeluarin gitu ya, apa namanya, sisi original dari lagu ini. Iya. Gila sih ini lagu-lagunya diobrak-abrik nih sama Reza nih. Aku pengen banget sih nyanyi yang benar-benar kayak direcord gitu dengan yang benar-benar mateng, pasti makin wow. Ini aja udah keren banget, kayak cover-cover orang-orang lah ya, misalnya tuh musiknya dibikin terus direkaman di studio.
suaranya pasti akan lebih jernih lagi, kasih efek karena efek ini efek itu pasti udah rasa single itu jadi udah endol banget, bukan cover lagi itu rasa single seperti cover. Itu keren sih, yang pasti ini mengagetkan banget, super mantap, out of the box. Yes ya, yeah, ini seperti tahun baru, Resa yang baru gitu ya nggak sih? Cakep ya nggak sih? Benar-benar ini cakep banget dan nah, kalian juga pasti lebih cakep lagi kalau kalian semuanya yang lagi nonton video ini langsung pencet tombol subscribe yang jangan. Ada di bawah. Oh jadi begitu. Jangan lupa juga buat loncengnya dinyalain ya. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.